Ini baterainya cepat habis guys, mungkin karena dingin ya. Morino Hall Concert Hall. Jadi ini baterai udah 4%, kita lagi pakai power bank. Tuh, kelihatan kan? Power banknya. Museum. Tempat sini anget, adem. Ini dia nih. Oh, ini tester. Tuh, number 2. Aduh, wangi banget. Aduh, wangi. Oh, ini. Ini banyak tester. Tuh. Shh, wangi. Wangi herb gitu. Ini mirip macam-macam sih, ada lavender. Ini apa nih? Eh, bener tuh lavender. Wangi-wangi lavender. Grapefruit white. Galbanum munu. Ada tester guys. Macam-macam fragrance. Museum. Oh. Just tidur. Ini bagian belakangnya. Oh. Dipencet ya pintunya. Ini ada hamok. Bisa santai saat. Oh, ini view-nya. Osaka Port, Osaka, Roku Island, Head Kobe. Itu fotonya, ini view-nya tuh. Spektakuler. Oh. Kalau mau lihat pakai ini juga bisa, bayar 100 yen. Oh, itu ada temple atau apa? Ini tempat concert hall. Kamu foto apa? Coba lihat. Lihat. Keren banget. Keren ya. Udah bisa cara pakainya? Pakai sarung tangan agak susah ya. Dingin enggak sini? Dingin. Pakai itu dingin banget. Pakai apa? Oh, ya nanti kita ini kan top, kita ke middle baru kita naik kereta gantung. Kita ke rumah kaca, oke? Oke, jadi kita mau menuju ke rumah kaca dari sini jalan kaki ke mid station, baru kita langsung naik ropeway lagi. Wow, di sini ada kayak tempat-tempat begini saat kita mau jalan ke rumah kaca tuh yang di bawah. Cooking salad. Bahasanya Jepang semua. Oh, cooking salad ini dia tanaman-tanaman ya. Tanaman sih. Tuh. Tuh. Lagi di plantation. Ini pasti lagi pada belajar soal bunga. Oh, the Rosemary Collection.
Rosemary Capri, Marine Blue, Rex, macam-macam. Tea. Jadi ini macam-macam teh. Oke. Okay. Wih. Ini view dari sini. Ini. Tuh. Kita lihat. Itu dia rumah kacanya tuh. Jadi kita masih jalan ke sana, melingkar. Udah mau nyampe. Asik, yuk ke sana. Kita ke rumah kaca. Ini dia nih guys, rumah kacanya. Seneng banget nih. Lagi pada suka bunga mungkin kan sih. Keren. Anak-anak lagi main hamok. Wow. Oke, kita ke bawah. Jalan sih santai, asik sih. Jadi dari top, kalau kalian kemari, dari top station, itu main-main dulu di sana, cobain hot dognya juga, kemudian cobain kentangnya juga juara. Nah, setelah itu ke mid station jalan kaki aja. Sini banyak tempat-tempat yang asik sih. Kalau kalian suka motret tuh instagramable banget. Yuk, nih, ini lagi plantation. Ini pasti nantinya yang bagus-bagus. Nah, ini glass house. Kita nanti mau ke sana. Ada fine dining juga. Jadi tuh tadi kita dari atas ini. Terus kita jalan ke glass house. Berarti nggak jauh sih, guys. Nanti jalan ke bawah, baru naik ke ropeway lagi ke bawah. Asik. Wow, ini juga keren nih foto tuh. Angle begini keren nih. Pasti lagi pada main. Coba kita lihat. Main kan? Pada main tuh. Asik kan, Manda? Enak. Akhirnya kamu main lagi kan sini kan? Pada main semua. Ini ada tempat duduk juga tuh. Untuk duduk-duduk di sini. Instagramable banget. Asik, guys. Akhirnya kita sampai rumah kaca. Sebenarnya ada shortcut tuh di situ tuh. Dari sana ada shortcut kalau mau sampai ke rumah kaca. Ini dia nih. Rumah kaca. Yuk, kita lihat. Ini dia guys, rumah kaca ya. Glass house. Ada apa di dalam? Coba kita lihat. Glass house floor guide. State to mother and child. Oh yang tadi itu. Herbal food bath. Glass house, craft corner, courtyard, herbal. Bayar gak nih? Herbal food bath. Admission free. Ini.
Oh, jadi ya. Welcome Anda. Nih welcome. Tuh ada tulisan welcome Anda. Oh, ini benar-benar surganya Instagramable. Oh.